Dan kita telah kemukakan sebentar tadi satu bukti. Saya tidak boleh maklumkan di sini apakah buktinya, tetapi ianya merupakan satu bukti yang kukuh kerana itu adalah undang-undang SPNM. Dan tidak boleh saya dedahkan apakah dokumennya. Tapi kita tunggulah. Tadi telah diserahkan kepada dua orang pegawai, iaitu penolong penguasa Hung Heng Hong dan seorang lagi pegawai Puan Rogaya. Mereka beri jaminan dalam masa 7 hari bekerja kita akan dapat maklum balas apakah perkembangan siasatan. Jadi insyaAllah saya sebagai wakil rakyat mewakili rakyat Malaysia tentunya ingin meminta suatu penjelasan ataupun penyiasatan oleh agensi SPRM sendiri, dan kita harapkan ada satu laporan atau feedback yang positif kerana kita yakin, rakyat Malaysia juga yakin bahawa Dato' Sri Anwar tidak bersalah dalam kes ini dan beliau berhak mendapat keadilan. Dan sudah pastilah kita sering sebut beliau berhak dibebaskan dengan serta-merta. The amount of 9.5 million is a very huge amount untuk dibayarkan kepada peguam kerajaan. Jadi ini menjadi satu satu kemuskilan bagi kami kerana tidak ada penafian. Dan jadi 95 million itu yang diberikan oleh Najib kepada Syafie, kita khawatir ada satu agenda tersirat. Dan ini nyata sepertinya ada hidden agenda yang membabitkan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kes Datuk Sri Anwar Ibrahim. So jadi saya harap pihak SPRM serius untuk menyiasat perkara ini dan tidak berdiam diri. Selama ini memang ada media, ada statement, tapi SPRM tidak ambil tindakan dan sebagainya. Jadi kali ini kita buat satu laporan formal. Kita harap SPRM akan membuat siasatan sepenuhnya dan get back to us so that rakyat pun juga akan menerima jawapan apakah di sebalik 9.5 million ini.